Halo guys, masih bersama aku. Di hari ini aku ke pantai. Ini hutan ya guys. Hutan. Ternyata indah sekali ya. Aku jarang kesini guys. Indah kan? Indah banget tau. Ternyata di sini indah sekali ya guys. Aku nggak pernah kesini guys, jadi nggak tahu kalau di sini ada tempat yang indah sekali. Ini kerang guys. Orang di sana ada pasir. Pasir guys. Di sana. Indah sekali. Gunung. Aku mau lihat itu. Kita ke gunung-gunung. Kita lihat ada apa di gunung, guys. Ternyata tidak ada apa-apa guys, cuman ada beginian tok. Kamera aku taruh sini. Ya guys, kamera aku taruh sini. Ini jalan-jalan. Gak pernah kesini aku guys. Ini bukit. Bukit tapi ada pepohonan. Ada pohon-pohon, ada kayu. Finally. Flatland. Ada tali-tali. Karena ada orang jadi aku nggak pakai masker ya guys. Bagus. Kayak di Sun Gokong. Kerasa. Itu ada pohon-pohonnya loh guys, atas sini. Kayak mirip kerasakti, kayak di keraksak. Adem banget, saking ademnya. Musim dingin pula. Aku tadi pengennya nggak libur, cuman aku bosen di kamar terus karena ada virus baru ini guys. Ada virus baru, aku jadinya takut mau kemana-mana ya. Tapi rumah aku tuh deket dari sini. Oh, itu ada jembatan. Itu jembatan banyak orang kan. Nah, di situ ke sana itu udah rumahku. Akunya cuman di situ doang. Gak kemana-mana. Ini laut. Laut pasang. Lepas deh.
mau pasang, tapi laut lepas. Capek. Tapi bagus loh itu apa? Batu-batunya ya. Batu-batunya itu bagus banget. Kayak di TV-TV itu, guys. Kayak di apa? Di film keras. Di apa, Sun Gokong. Kalau Sun Gokong itu sebenarnya juga di daerah sini. Cuman di daerah sana loh. Itu kan ada Dewi Kwan Yin yang besar itu juga masih daerahku. Itu masih daerahku, guys. Nah, ini itu batunya itu lucu. Batunya itu bongkah-bongkahan gitu. Batunya itu pecah-pecah ya. Kamu tahu kan kenapa aku nge-vlog di sini? Karena itu indah banget 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 banget. Nah, kamu tahu, nah di sana itu mana lagi, kok nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, guys. Aku harusnya ke sana, cuman aku nggak mau terlalu jauh, soalnya nanti baliknya jauhan. Nah, aku kasih tahu kamu, itu kan ada rumah ya besar. Nah, itu kan ada rumah besar, terus itu ada ituin air. Nah, air ini buat minum orang Hong Kong, guys. Jadi dua air ya. Ini yang tahu yang tidak asin, yang sana masih asin, kayak gitu, guys. Jadi ini laut buat minum, yang sana itu masih asin, jadi dibatasi, guys. Gitu caranya, kamu paham? Ini laut buat minum orang Hong Kong. Jadi semuanya minumnya dari sini. Ini laut udah enggak asin. Yang sebelah sana itu baru asin. Paham kan, guys? Enggak paham, tanya aku. Jadi di sini itu ikannya ikan gurami, bukan ikan laut. Kalau ikan laut di sana banyak orang mancing. Jadi di sini itu enggak ada kerang, guys. Yang ada kerang di sana. Gitu. Nah, kamu tahu betapa indahnya? Ini bukit yang indah sekali, guys. Tuh, batunya itu warnanya beda. Ya. Batunya itu warnanya beda, guys. Jadi air ini air yang tawar, tidak asin ya, guys. Air ini tidak asin, yang asin itu sebelah sana. Air yang sebelah sana itu asin, gitu, guys. Aduh, aku kecapean, aku kecapean seharian dolan-dolan, badanku meriang, habis kudikuyur hujan, selalu begitu alasan dirim kalau enggak kecapean. Tiduran. Kamu lihat kan ombaknya itu, guys. Syahdu.
mengingatkan aku tentang kehidupan. Aku di sini sendirian, tapi aku enggak takut. Karena di situ masih ada orang. Kamu lihat di situ ada orang. Tampaknya itu tuh bikin hati gedak-geduk ya. Pengen mandi rasanya, guys. Jadi kalau air yang tidak asin itu kayak gini, guys, nggak ada kerang. Batunya aja beda, ya kan? Tapi kalau air yang asin itu ada kerangnya, banyak kerang. Itu ada pesawat kecil. Itu cuman pengen lihat doang. Kayak aku. Ih, bagus ya, guys. Nah, bagus ini batunya. Nah, batunya bagus. Batunya bagus. Batunya bagus. Aku kecapek sehari cari uang badanku yang habis kudikulur hujan selalu begitu awal senyummu kau gak kecapean. Bagus loh, guys, batunya ini koyok di itu, dia lempeng-lempeng kayak ditata kayak gitu. Yuk, aku soalnya nggak bisa pegang. Tak sakit di sini, guys. Soalnya kalau di sini nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi kalau di luar nggak pakai masker, kamu didenda. Ini adalah laut yang tidak asin. Paham? Ini laut tidak asin, guys. Yang asin di sana dong. Oke, guys, terima kasih untuk kalian yang suka sama video-video aku. Jangan lupa ya, like, share, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kamu setiap aku update video, tahu aku videonya itu sederhana ya, guys. Soalnya akunya itu kan kerja. Jadinya itu aku jarang buat video kayak gitu, guys. Dan aku itu capek mau ngedit-ngedit, kadang-kadang gak sempet. Jadi ya dimaklumi ya. Itu merpatinya bagus. Dia terbang kesana kemari. Oke, okay. Bye-bye. Salam santun dari